Sang Hyang Wenang adalah seorang dewa senior leluhur Batara Guru, pemimpin Kahyangan Suralaya. Ia sendiri bertempat tinggal di Kahyangan Awang-Awang Kumitir. Sang Hyang Wenang merupakan putra Sang Hyang Nur Rasa, putra dari Sang Hyang Nur Cahya, putra dari Nabi Sis alaihi salam, putra dari Nabi Adam alaihi salam. Ia memiliki seorang kakak bernama Sang Hyang Darmajaka dan seorang adik yang bernama Sang Hyang Pramana Wisesa. Sang Hyang Wenang dipuja bagaikan Tuhan oleh para penduduk Pulau Dewa yang saat itu kebanyakan dari bangsa Jin. Hal ini didengar oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, pemimpin Bani Israel. Para pengikut Nabi Sulaiman mendesak supaya Sang Hyang Wenang diberi hukuman. Nabi Sulaiman pun lalu mengirim panglimanya yang bernama Jin Sakar untuk menyerang Pulau Dewa tersebut. Namun, Jin Sakar dikirim balik melawan Nabi Sulaiman oleh Sang Hyang Wenang dan diperintah untuk mencuri rahasia kesaktian Nabi Sulaiman, yaitu cincin makhlukat gaib pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berhasil mencuri cincin tersebut, Jin Sakar kembali ke Pulau Dewa. Namun, cincin makhlukat gaib jatuh tercebur ke dasar laut dalam saat dalam pengejaran. Nabi Sulaiman jatuh sakit setelah kehilangan cincinnya. Berkat doanya yang tekun, lalu ia pun memperoleh kesembuhan. Dan kemudian Pulau Dewa, tempat Sang Hyang Wenang, dipasangi tumbal oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, sehingga meledak dan hancur menjadi pulau-pulau yang kecil. Sang Hyang Wenang sendiri bahkan sampai mengungsi ke dasar laut. Beberapa tahun kemudian, setelah Nabi Sulaiman meninggal, Sang Hyang Wenang pun muncul kembali dan membangun kahyangan baru di Gunung Tengguru. Setelah memimpin sekian tahun lamanya, Sang Hyang Wenang mewariskan tahta kahyangan kepada putranya, yaitu yang bernama Sang Hyang Tunggal. Al-Kisah Nabi Isa alaihi salam, yaitu putra Siti Maryam, telah tumbuh menjadi seorang pemuda berusia 18 tahun yang kemudian ikut kerabatnya berdagang di tanah Hindustan. Nabi Isa alaihi salam memiliki kepandaian di atas manusia biasa, sehingga dalam waktu singkat ia telah menyerap ilmu yang dipelajarinya serta bertambah banyak pengikutnya. Dan di antara mereka ada orang yang tidak mau tunduk menyembah Batara Guru, putra Sang Hyang Tunggal dan cucu Sang Hyang Wenang. Pada suatu hari, para pengikutnya memohon supaya Nabi Isa menindak tegas para dewa yang dikepalai oleh Batara Guru tersebut, karena mereka menyebarkan ajaran yang mereka anggap sesat. Yaitu penduduk Hindustan banyak yang mempertuhankan Batara Guru. Lalu Nabi Isa alaihi salam mengheningkan cipta, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi pelajaran kepada pihak penguasa Kahyangan Tengguru, yakni Batara Guru yang berkahyangan di puncak Himalaya. Nabi Isa alaihi salam dengan menciptakan seekor burung merpati dari tanah liat, namun mampu menyemburkan bisa panas
yang melebihi panas lahar gunung berapi. Burung itu datang ke kayangan Tengguru mencari Batara Guru. Lalu Batara Guru pun memerintahkan para prajurit untuk menangkap burung tersebut. Namun tidak ada yang mampu. Burung itu bisa berbicara dan mengaku sebagai utusan Gusti Allah untuk menghukum Batara Guru. Mendengar perkataan Merpati itu, Batara Guru pun lalu murka dan kemudian memerintahkan para dewa untuk memusnahkan burung tersebut. Tetapi burung Merpati itu mampu melawan hingga para dewa banyak yang jatuh pingsan dan bangunan kayangan pun meleleh terkena bisa panasnya. Karena kayangan Tengguru rusak parah, Batara Guru memutuskan untuk mengungsi ke arah timur bersama rombongan dewa dewi, bidadari, dan hapsari serta semua pasukannya hingga sampai di sebuah pulau yang sangat panjang. Namun burung merpati ciptaan Nabi Isa alaihissalam masih terus mengejarnya. Batara Wisnu ingin menghancurkan burung tersebut, namun perlu mendapat perintah dari Batara Guru. Dan setelah mendapat perintah dari Batara Guru, akhirnya Batara Wisnu pun segera melepaskan senjata cakra ke arah burung merpati tersebut hingga hancurlah seketika. Bangkai burung itu pun lalu jatuh di kaki Gunung Merapi dan berubah menjadi telaga yang jernih airnya. Para dewa dan bidadari serta pengikut Batara Guru yang sedang dalam pengungsiannya tidak tahu apa yang telah terjadi. Dikarenakan haus dan merasa panas saat menempuh perjalanan dari Gunung Himalaya ke arah timur. Saat melihat telaga di kaki Gunung Merapi, mereka pun langsung meminum air telaga tersebut. Dan ternyata telaga itu mengandung racun yang mematikan karena bangkai burung merpati milik Nabi Isa alaihissalam. Maka satu persatu para dewa dan bidadari roboh tak sadarkan diri kecuali Batara Guru dan Batara Wisnu. Batara Guru kemudian menghisap semua racun dalam telaga itu, yang kemudian racun tersebut akhirnya bersarang di kerongkongan sehingga mengakibatkan leher Batara Guru belang dan berwarna biru. Sejak saat itu ia pun terkenal dengan sebutan Batara Nilakanta. Batara Guru kemudian memerintahkan Batara Wisnu untuk mengobati semua dewa-dewi yang terluka dengan menggunakan tetesan air Tirta Marta Kamandalu. Mereka semua bisa sadar kembali. Batara Guru kemudian terbang di angkasa mengendarai Lembu Andini untuk mengamati pulau panjang yang ada di bawahnya. Pulau tersebut membentang dari daerah Aceh sampai ke Bali. Karena sangat panjang, Batara Guru pun memberinya nama Pulau Jawa. Batara Guru kemudian menemukan gunung yang cocok untuk mendirikan kahyangan yang baru. Gunung tersebut bernama Gunung Mahendra atau Gunung Lawu. Dan dalam waktu singkat, bangunan kahyangan yang serba indah pun lalu berdiri. Batara Guru memberinya nama Kahyangan Arga Dumilah. Setelah berhasil menguasai kerajaan Jin di seluruh pulau Jawa dan membangun kahyangan di beberapa tempat seperti di laut dan gunung serta di hutan, maka para keturunan Sayyid Anwar yang dipimpin oleh Batara Guru mulai mengisi tanah Jawa dengan manusia yang dikirim dari luar Jawa. Sebab
Pada awalnya Pulau Jawa tidak berpenghuni semenjak terjadi banjir besar pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Menurut para ulama, banjir bandang pertama dan terdahsyat di dunia tersebut terjadi selama 5-6 bulan dan sempat menyelimuti bumi hingga membunuh sebagian besar anak cucu Nabi Adam alaihi salam, hingga tersisa sebagian kecil yang berhasil naik bahtera Nuh. Pada masa kepemimpinan Nabi Adam, Pulau Jawa masih terhubung dengan Kalimantan, Sumatera, Hindustan, hingga Timur Tengah atau padang pasir Arab. Namun, semua itu terpisah di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Akan tetapi, jumlah pengikut Nabi Nuh tidak lebih dari 80 orang yang terdiri dari orang-orang miskin dan lemah. Sedangkan manusia lain mengingkarinya sebagai nabi. Demikian pula masyarakat Jawa pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Sementara itu, Prabu Iwasaka di negeri Surati sedih mendengar kejadian yang menimpa Batara Guru yang memindah kahyangan ke Pulau Jawa. Ia pun kembali menjadi Batara Anggajali dan menyerahkan takhta kerajaan kepada Jaka Senggala. Batara Anggajali kemudian menyusul Batara Guru ke Pulau Jawa bersama para pengikutnya. Setelah menghadap Batara Guru, Batara Anggajali lalu diperintahkan untuk membuat pusaka kahyangan di atas puncak Gunung Candrageni atau Gunung Merapi, Yogyakarta. Mereka datang secara damai dan tinggal di pantai hingga pada akhirnya membentuk kota perdagangan kecil yang independen. Seiring waktu, kekuatan para pendatang Hindu ini meningkat pesat dan akhirnya menjadi dominan dalam komunitas. Pulau Jawa waktu itu sudah berpenghuni manusia sebelum Raja Vaivasvata mengirimkan ekspedisi ke Jawa, yakni pada tahun 78 Masehi yang dipimpin oleh Aji Saka dari bumi Majethi, negeri Jambudwipa atau India, dari suku Sata. Legenda menyebutkan bahwa Aji Saka adalah pencipta tarikh tahun Saka, sistem kalender Hindu di Jawa. Von Hein Gelden menyebutkan bahwa telah terjadi migrasi penduduk dari daerah Tiongkok atau Yunan menuju ke Kepulauan Nusantara. Migrasi ini sudah ada sejak zaman Neolitikum, 2000 tahun sebelum Masehi, sampai zaman Perunggu, 500 sebelum Masehi, secara bertahap menggunakan perahu cadik, di mana Pulau Jawa masyarakatnya lebih dahulu menganut beberapa kepercayaan dan agama, di antaranya adalah agama Kapitayan. Selain itu, telah terbentuk kerajaan, di antaranya adalah Kerajaan Medang, Mataram Kuno, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Galuh, Kerajaan Kalingga, Kerajaan Panjalu, Singasari, Majapahit, dan masih banyak yang lain sebelum kedatangan agama Islam.